Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, teman makan, selamat siang. Bertemu lagi dengan saya di channel Ala Street Food ya. Nah, pada video kali ini saya ini lagi berada di Jalan Dr. Soekarjo ya. Tepatnya di Simpang 5 Tasik Malaya. Nah, pertamanya nih saya di Tasikmalaya. Kebetulan di sini lagi berada di dekat Mie Baso Firman. Wah, mantap ya. Ini Mie Baso Firman nih salah satu mie baso nomor 1 di Tasikmalaya yang paling terkenal, yang paling populer juga di sini. Kita coba ya beli Mie Baso Firman yang tepatnya itu berada di Simpang 5 Tasikmalaya, teman makan. Simpang 5 Tasikmalaya Jalan Soekarjo ya. Nah, ini lagi ramai banget, lagi viral di Tasikmalaya, namanya Mie Baso Firman. Nah, Mie Baso Firman rajanya baso urat. Nah, mantap ya. Ini dari sini ke sana ya. Duh. Nah, ini namanya Mie Baso Firman, luas banget lah tempatnya. Ini pengunjungnya ramai banget tuh. Kebetulan ini waktunya siang. Jadi ini luas ya tempatnya. Nah, ini teman makan, ini namanya Mie Baso Firman. Ini paling Mie Baso Firman paling terkenal, paling nomor 1 di Tasikmalaya. Oke, kita coba beli ya. Nah, ini wah, ramai banget ya teman makan ya. Nah, ini wis mantap banget ya. Nah, ini tempatnya luas banget ya tempatnya. Ini benar-benar ramai banget. Mie Baso Firman. Kita coba beli ya. Wah, ini benar-benar antri ya. Mantap banget nih, mantap banget nih. Antri banget ya ini ya. Mie Baso Firman. Ini tepatnya di Tasikmalaya Simpang 5. Mau pesen mas? Ya. Oh, ini paling banyak orang pembeli yang mana mas? Paling yang Yamin Manis. Boleh mas, yang paling populer mas ya? Iya. Boleh mas. Yamin Manisnya satu. Iya. Kalau untuk minumannya pesen langsung di sini? Boleh. Paling ada teh botol sama es teh manis. Es teh manis aja. Teh manis satu. Nah. Mas boleh ya izin video ini? Boleh. Ini langsung bayar apa gimana mas? Boleh langsung bayar, boleh nanti. Oh, nanti. Sekarang berapa totalnya? Sekarang 22, 27. 27? Oke, okay, sekarang aja mas, takutnya boleh. Lupa. Oh, jadi ini gimana mas? Itu nomor mejanya. Oh, nomor mejanya? Nanti. Jadi di mana aja? Ini nomornya masih ya? Iya. Oke. Okay. Ini mas boleh ya, nanti lihat. Oh, gitu. Oke. Okay. Oke, okay, teman makan, ini dikasih nomor meja ya. Kita tergantung di mana tempatnya, bebas. Nah, ini ada nomornya. Kita coba taruh di sini dulu ya. Oke. Okay. Jadi sambil nunggu pesanan ya. Oke, okay, teman makan, kita coba lihat proses masak dari Mie Baso Firman. Ini paling nomor 1, baso nomor 1 di Tasikmalaya. Paling terkenal juga di sini, yang lagi viral ini sekarang lagi di dapurnya ya. Oke. Okay. Mas, ini namanya apa, Mas? Baso apa, Mas? Baso Firman. Wais, mantap ya, Mie Baso Firman ini mas ya. Iya. Oke. Okay. Saya udah tadi udah pesen mas. Jadi pengen lihat prosesnya boleh mas? Oke. Okay. Izin ya mas ya. Ini basanya baso apa mas? Baso urat. Baso urat ya. Oke. Okay. Oh, ini mie-nya bu ya? Iya. Mie ada mie apa aja bu? Sini. Iya, sama bihun sama toge. Mie tiao. Bihun sama toge. Oke. Okay. Ini mantap banget ya basonya nih. Gue sampai aduh mendidihnya tuh. Ya enak banget ya, ini namanya baso urat. Sama lagi toge kan, enggak apa-apa. Itu apa mas? Ini babat. Oh, babat. Dikasih babat juga ya.
ini ramai banget ya mas ya? Iya. Tiap hari ramai mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah ramai banget. Ya, oke. Wah, nasir ya. Ini tiap hari ramai banget. Nah ini mie ya. Wah, mantap banget ya. Baksonya ini bakso urat. Udah, kita coba nunggu ya. Jadi pengen cepat-cepat cicip bakso mie bakso Firman. Oke, kita coba ke meja sini. Permisi mas. Nah ini udah kita nunggu ya, nunggu. Soalnya antrian juga di sini. Barusan saya udah lihat rasanya itu menggiurkan ya. Jadi kita coba nunggu ya. Oke, teman makan, ini baru selesai ya. Sekian lama nunggu ya. Ya tidak terlalu lama lah nunggunya. Paling sekitar 15 menit nunggunya ya. Ini lumayan ramai banget di sini. Oke, kita coba. Ini namanya mie bakso Firman ya, tepatnya di Simpang 5 Tasikmalaya. Ini yang paling favorit juga di sini. Mie bakso nomor 1 di Tasikmalaya. Oke, di sini ada ini ya, mie. Sebenarnya mie kwetiau ya. Di sini ada bakso. Memang baksonya bakso urat ya. Nah, ini di sini ada babat ya. Ini nah ini dikasih babat juga. Terus ini tetelan. Nah, ini tetelan ya. Oke. Ini mantap banget ya di sini. Ini harganya terjangkau juga. Pantesan ramai banget soalnya harganya terjangkau ya. Oke, kita coba ya. Ini seperti apa? Kuahnya dulu ya. Kita gak usah pakai saus kecap dulu, seperti apa nih rasanya. Kuahnya tuh mantep banget ya kuahnya. Nah ini bakso uratnya. Nah ini bakso urat. Nah ini bakso uratnya ya. Ini enak banget kuahnya. Mantap banget. Nah ini ya babat ya, babat. Kita coba babatnya. Ini tetelan. Ini kiwetiau ya. Ini mantap banget ya kiwetiaunya sama kuahnya. Ini baksonya ya, kita aja. Panas banget ya. Terus ini dikasih pangsit juga ya. Mantap banget deh barangnya. Bakso yang ini ya,
Gak ada isinya. Nah, ini dapat. Enak banget ya. Kita coba pakai saus. Ya teman, makannya benar-benar enak banget. Buahnya tuh enak banget. Jadi teman-teman harus coba. Oke, teman makan, saya mau lanjut dulu makan. Terus support saya dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya untuk channel ala street food ya. Oke, teman makan, terima kasih sudah menemani saya membeli mencari kuliner street food. Kebetulan di sini saya lagi berada di Tasikmalaya. Nah, menu mie bakso Firman ini paling terkenal, bakso yang paling nomor satu di Tasikmalaya. Ini benar-benar enak banget, kuahnya enak. Terus ini ramai banget ya, ramai banget. Oke, teman makan, sampai di sini, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.